Hasil panen untuk pasar tradisional biasanya sudah ada pembeli yang siap membeli. Setiap sore atau besoknya setelah panen, para pembeli sudah berdatangan membeli kentang-kentang yang telah disortir. Sedangkan kentang-kentang yang khusus buat supermarket telah dipisahkan sebelumnya. Jadi, di tempat penimbangan kentang hanya berisi kentang-kentang yang dikhususkan untuk dijual di pasar bebas. Mulainya tadi jam berapa emang? Tadi pagi jam 6. Dah, hari ini ibu-ibu yang ikut panen tadi katanya 7:30 sampai sini. Jadi 9:30 ini jatahnya makan siang, makan pagi. Nanti jam 1 makan lagi, makan siang, 2:30. Seperti itu. Jadi kita sudahi juga sampai di sini hasil panen kita hari ini. Lumayan dapat 2 ember daripada manyun. Pengalaman ikut memanen kentang adalah pengalaman kita yang mungkin hanya seumur hidup sekali. Kenangan asik ini akan terus membekas di memori kita selamanya. Nah, teman-teman semua, coba deh berwisata agro di daerah yang kalian kunjungi. Keasikannya berbeda loh dengan hanya sekedar menginap di villa pegunungan.